Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Dan di video kali ini kita bermain Lumion Legacy. Oke, teman-teman, jadi kita istirahat dulu main itunya ya. Kita istirahat dulu main Shinobi Life-nya karena sebenarnya beberapa hari lalu ketika gue main Lumion Legacy, gue coba untuk main lagi malam-malamnya ya, dan gue mendapatkan salah satu Lumion terlangka di game ini ya. Super rare. Mungkin kalian tadi udah lihat barusan ya. Gue jalan dong, kocak. Yaitu adalah tada. Kalian bisa lihat ya. Dust Kit ya, akhir gue mendapatkannya. Dan di video kali ini gue pengen kasih tahu kalian gimana cara kalian ngedapetinnya. Abis itu kita akan selesai nih battle theater yang di sini ya. Gampang banget cuy dapetinnya cuy. Enggak gampang sih sebenarnya, susah. Sebenarnya susah ya. Karena kalian harus beruntung, pertama harus beruntung. Dan kalau misalnya kalian enggak beruntung, kalian bisa pakai yang namanya di sini nih, Lumi Boost, tapi nanti gua kasih tahu deh ya. Jadi kalian pertama kali ketemu Dust Kit itu kalau enggak salah di route di Gale Forest. Gale Forest tuh route berapa ya? Route 2 kalau enggak salah. Iya enggak sih? Di route 2 kalau enggak salah deh. Kalian ketemu si Dust Kit ini, yang Dust Kit corrupted itu loh. Nah, itu kalian ketemunya tuh di route kedua. Kalau enggak salah ya. Kalau gua salah tolong betulin. Di lokasinya Gale Forest. Oke, kita pergi ke situ dulu bentar ya. Ini gua ada beginian-beginian nih. Cukup banget sih. Nih, sekalian gua kasih tahu deh. Apa aja ya ininya ya tuh. Ini udah berubah sih, teman-teman. Kalian awal-awal enggak bakal begini ya. Ini udah gua naikin level sampai 20 cuy, gila enggak? Gua kira bakal evolusi dong, ternyata tidak evolusi ya Dust Kit itu. Dust Kit itu tidak evolusi, teman-teman. Jadi ya sudah lah, enggak apa-apa lah. Tapi mantap juga sih ini Dust Kit, gila sih. Dah tuh damage-nya ya, gila sakit banget enggak ngotak. Emang ya legendaris ya, teman-teman ya. Ini salah satu Pokemon legendaris. Lumion legendaris. Sorry. Oke, sekarang kita ke route 2, berarti bener ya. Dia tuh di route 2, teman-teman ya. Di Gale Forest, gue kasih tahu tempatnya di mana kalian bisa ngedapetin. Sebenarnya ngedapetin itu sebenarnya bisa di mana aja, tapi gue dapetnya sih di situ ya. Jadi kalau kalian mau ikutin ya nggak apa-apa gitu ya. Gue sih ngedapetinnya di Gale Forest, teman-teman. Kita ke kota ini lagi kalau nggak salah. Kota apa namanya? Gue lupa dah. Ini kota ini nih. Ini kota apa ya? Gue lupa deh. Kota pas kita pertama kali ke tempat ini loh, terus ke tempat Gale Forest, terus dapetin prasasti itu, inget gak? Oh, Chesmatown, iya bener, namanya Chesmatown ya. Ini yang sekolah kan, kita ke kiri aja ya. Di situ gue ngedapetin Dust Kit cuy. Dust Kit itu kesempatannya 1 banding 1000 ya temen-temen ya. Jadi kalau dibilang langka ya langka banget, gila 1 banding 1000 gitu. Tapi gue punya trik temen-temen buat bikin jadi nggak begitu langka lah. Gue punya triknya ya, kalian ikutin aja oke. Ini kita lurus aja dari sini, jangan ketemu please, jangan ngelawan please. Gue nggak mau ngelawan ya. Tidak, aku tidak mau ngelawan, yes. Gila, hoki banget, biasanya ngelawan loh. Ini gak ngelawan, oke. Ini kalian ke kanan aja. Kalian tau lah ya dimana kalian pertama kali ketemu Dust Kit, tau kan? Ya di situ cuy, yang ada pohon sakura ya. Di situ gua nemuin Dust Kit ya. Lihat nih, kita brainwash aja meninggal cuy. Gila sakit banget sih brainwash ini. Ya level dia level 5 sih memang. Gak ada guna ya. Bye. Gila Dust Kit overpower sih kalau menurut gua. Ada salah satu skill yang super overpower sih kalau menurut gua. Cuma nanti kita bahasnya ya. Kita kasih tahu dulu dapat tempatnya di mana tuh. Nah, ini kan lurus saja. Aduh, ini bakal ada lagi nih. Melawan lagi nih gua nih. Hop. Tidak. Hop. Waduh. Nah, di sini cuy. Di kanan sana nanti ya. Ini kalau kalian belum lawan trainernya, kalian pasti akan ngelawan trainer dulu sih. Baru kalian bisa ke tempat ini ya. Tuh ke situ tuh. Aduh, ini banyak banget nih Pokemon beginian nih. Ada Pokemon lucu lagi. Tapi Dust Kit gue lebih lucu ya. Kalah lucu lu sama Dust Kit. Gue brainwash. Puter tuh otak ya. Bye. Kita akan coba untuk ngelawan si Naya ya. Main kita kalah kan ngelawan Naya. Gue yakin sekarang menang cuy. Nah, ini nih. Gue dapet Dust Kit di sini teman-teman. Kalau kalian mau ikutin silakan. Tapi sebenarnya Dust Kit ini termasuk roaming Lumion ya. Yang artinya dia tuh bisa di mana aja cuy, bisa di semua map malah, nggak cuma di sini doang. Tapi gue dapetnya sih di sini. Jadi kalau kalian mau ngikutin ya silakan gitu ya, karena ya gue dapetnya di sini gitu. Kerjaan gue ya muter-muter sini aja, muter-muter rumput-rumput yang warna ungu ini nih, muter-muter sini aja. Kira-kira sekitar 1 jaman lah. Itu pakai ini ya, Lumi Boost ya. Kalau nggak pakai ya bakal jauh lebih lama lagi sih. Nah, ini triknya teman-teman, pakai Lumi Boost triknya ya. Jadi kalau kalian nggak pakai Lumi Boost sebenarnya Dust Kit ini tuh kesempatannya 1 banding 1000. Jadi super duper langka sih. 0,1% cuy kalian bakal bisa dapat ya. Itu langka banget sih, parah. Langka banget. Jadi kalian bisa akalin dengan Lumi Boost nih, Lumi Boost ya. Kita kalian beli yang namanya roaming
N korupt ya, kali 4 cuy. Jadi itu 1/250. Beh, gila. Jadi berapa kali lipat lebih cepet tuh? Jauh lah, jauh lebih cepet lah. Jadi gue saran kalian pakai ini ya. Nah ini kan kalau kalian mau ngelakuin ini, kalian butuh ini nih yang bulat-bulat energi ini nih. Nah ini nih, ini kalian bisa beli. Kalian bisa beli pakai Robux, murah sih, cuma 100 Robux doang. Atau gue kasih ke kalian di mana tempatnya secara gratis ya. Satu, oke? Okay? Gue kasih tahu kalian. Ini kemarin gue dikasih tahu juga sih sama siapa ya, gue lupa dah. Friendnya YouTube atau siapa gitu namanya, lupa gue. Kalian ikutin gue aja ya. Kita ke rute 3 lagi, karena di tempatnya tuh di rute 3 cuy. Nah, kita sampai ke rute 3. Di sini gua kasih tahu ya teman-teman ya. Di mana kalian bisa ngedapetin yang bola-bola energi itu secara gratis. Apa sih namanya ini? Hah? Apa sih ini namanya? Lumibus lah ya. Lumibus kalian bisa dapetin secara gratis ya. Nih kalian ke sini caranya nih teman-teman nih. Iya, ke sini. Ke sini benar ya. Kalian lurus aja. Jangan ngelawan please. Aduh, ngelawan di akhir-akhir dong. Lawannya kleptike lagi. Aduh, kleptike. Nih kita simulasi ngelawan Naya ya. Kleptike. Brainwash. Bye, walaupun turun sih sebenarnya brainwash ini, tapi tetap sakit gila nggak ngotak sih. Oke, kalian kesini aja, ya, naik aja kesini. Nah kalian lurus cuy, ya lurus ya. Ini kalian akan ngelawan trainer dulu kalau kalian belum lawan. Lalu kalian ke kanan di sini. Nah itu ada box tuh ya teman-teman ya, ada box. Dan di box ini kalian akan ngedapetin yang ini ya, currency dari Lumibus ini. Kalian akan ngedapetin ini cuy, dan kalian bisa pakai untuk roaming dan korup. Atau kalian bisa gleaming encounter bahkan ya. Ini lebih langka lagi nih. Lebih langka lagi nih gleaming encounter ya. Lalu ada training point, ada experience gain ya. Kalian bisa pakai untuk itulah. Tapi kalau saran gue sih kalian pakai buat dua ini doang sih. Gleaming encounter sama roaming korup, karena ini sangat membantu cuy. Sangat membantu sumpah gak bohong. Apalagi yang roaming dan korup ini nih, kali 4 ini membantu banget sih. Sumpah membantu banget. Kalau kalian gak ada itu, gue lihat di YouTube bisa satu harian aja itu belum tentu dapat guys katanya ya. Wah gila, berarti selangka itu cuy dasket ya. Berarti ya harus pakai sih kalau menurut gue ya, kalau kalian gak mau buang-buang waktu kayak gue ya. Untung bisa dapat gratis gitu kan. Gue juga gratis teman-teman, gue gak ini ya, gue gak beli dapat gratis juga, sama kayak cara kalian barusan ini nih, ngedapetin dari box-box begitu, sama dapat tapi dasket cuy. Kalian bisa ikutin cara gue ya. Dan Pokemon gue lain sih udah lumayan levelnya sih teman-teman, udah level 15 ya. Ini kalian bisa lihat di ini ya, udah level berapa tuh, Spider, Kleptike 15, Spider 13 ya. Ini bakal gue naikin sih. Gue naikin, Odading bakal gue turunin ya, supaya naik level gitu. Dasket sih, karakter utama gue sekarang Dasket ya, bukan Odading lagi ya. Dada Odading. Walaupun Odading juga ini sih. Gila nih Dasket, gue gak punya gender apa gimana guys. Yang kalian ada gender ya, ini cewek. Cewek, cowok, cewek. Dasket gue gak punya gender anjir. Lucu, ya udahlah. Oke, sekarang kita akan showcase ya. Kita showcasein si Dasket, oke? Okay? Oh ya, sebenarnya kita lihat dulu teman-teman. Kita lihat dulu skill-skillnya ya. Nah ini nih, return to sender ya. Dia punya pasif teman-teman, yaitu harmonize. Dimana kalau misalnya kita kena burn atau kena poison atau kena paralyze, efek itu akan balik ke penggunanya ya. Jadi kita tetap kena, tapi dia juga kena gitu loh. Jadi bukan berarti kita negate sama sekali nggak kena ya, tapi kita kena, tapi dia juga kena, musuh juga kena ya. Jadi ini mantep banget sih. Ini gila nih Lumion, mantep banget anjir. Terus ini skill-skillnya nih. Waduh, ini sebenarnya ada skillnya udah berubah-ubah sih teman-teman. Kalau kalian mau lihat skill ininya, kalian ke deskripsi aja ya. Gua taruh wikinya di sana, kalian bisa lihat full skill-skillnya itu apa aja ya. Dan untuk skill yang gue pakai pertama ini Return to Sender. Ini berguna banget. Jadi kalau misalnya kita abis diserang, kita bisa pakai Return to Sender ini ke musuh kita, dan damage-nya ditambah ya. Jadi dua kali lipat. Wah gila sih, mantep banget. Ini gue demen banget nih Return to Sender sama Final Rush ya. Ini yang gue bilang tadi OP luar biasa cuy. Dimana kalau kita mati, musuh kita pun ikut mati Pokemon-nya ya. Luar biasa gak? Jadi mau sekuat apapun Pokemon dia, Pokemon Lumion dia, Lumion-nya level 1000 gitu ya, kita level 20, kalau kita mati sekali gebuk nih, dia mati juga musuhnya. Gila gak? OP gak? OP anjir ini Final Rush ini, ngotak anjir. Nah, untuk brainwash sendiri ini kita bisa bikin musuh kita dazed ya. Dazed itu ya mirip-mirip kayak paralyze lah. Kalau oppress ini ya cuman kalau misalnya musuhnya punya status ailment kayak burn atau poison atau paralyze, lalu kita serang pakai oppress, nah itu damage-nya akan jadi lebih sakit cuy ya. Udah itu doang sih skill-skillnya Dasket ya. Oke, kita langsung aja lawan Naya ya.
wah ini orang lagi farming. Ini gue farming di sini teman-teman ya. Farming lumian gue tuh gue di sini. Kalau kalian bilang bang farmingnya di NPC, ya iya memang farmingnya tuh di NPC. Gue farming di sini nih. Lawan Barbaros siapa namanya gue lupa dah. Lawannya babi. Gue masih ingat sampai sekarang Barbaros. Masih ingat gue karena berkali-kali gue sampai malam gue ngerjain beginian ya. Naikin level si Duskit ini ya supaya bisa kuat gitu pas dia ngelawan Naya. Sekarang kita ngelawan Naya. Oke, let's go. Emang Pokemon legendary tuh beda ya. Cuma sayangnya Duskit enggak bisa ini sih, enggak bisa apa? Enggak bisa evolusi ya. Coba kalau bisa, wah keren sih. Sadis sih kalau bisa evolusi. Semoga aja nanti ada ini ya, ada update-nya ya supaya lumian-lumian legendary kayak Duskit gini bisa evolusi nih. Kalau menurut kalian Duskit ini langka enggak sih, guys? Apa kalian punya juga ya? Apa gue salah gitu? Ini enggak langka gitu ya. Apa gimana? Soalnya gue pas ketemu teman-teman yang main di sini pada langsung ngomong sih, wow, hoki banget dapat gituan gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Bang, saya mau ngelawan lagi bang. Saya mau ngelawan Naya bang. Nggak mau tahu saya bang. Saya mau ngelawan Naya, gue nggak peduli ya. Gue udah bawa medkit segala macem. Kita akan langsung aja ya. Let's go. Ini pertama-tama sih masih ya cetek lah teman-teman ya. Kita pakai Duskit kita doang cukup. Gak usah pakai apa-apa lagi. Datang-datang waktu itu kemarin pakai Pokemon cupu-cupu gitu kan. Sekarang kita bawa Pokemon legendary cuy. Luar biasa gak? First puzzle gue kalian dulu teman-teman ya. Ini gue cepetin aja deh. Sampai ke pas kita ngelawan Naya ya teman-teman ya. Jadi kalian gak bosan gitu ngeliatin gue nyelesain puzzle kayak gini lagi ya, oke? Skip. Akhirnya teman-teman kita sampai ke stage terakhir ya. Gila lama banget ya. Lumayan lah 5 menitan lah. Easy ya. Sekarang nih kita akan selesain puzzle yang terakhir ya. Gue rada-rada lupa-rupa inget sih. Cuma kita coba aja deh ya. Harusnya gampang sih. Harus langsung bisa lah ya. Kayak kemarin lah ya. Pertama ini. Lalu ini. Apa tuh? Kok salah gue? Lalu gimana nih? Gue lupa teman-teman. Oke. Susah cuy, gue lupa. Ah bisa. Gak tau lah bodo amat. Kalian jalan-jalan aja sih sebenernya kan. Tiba-tiba bisa loh, lucu dah. Oke, let's go. Kita ngelawan Naya. Let's go Naya. Kau kira aku takut Naya. Versus Naya ya. Kita akan ngelihat dia akan keluarin Geklo dia ya. Geklo cupu level 13 Duskit. Kita langsung brainwash aja cuy. Brainwash. Ceder. Nih gak langsung. Wih gak mati anji. Mantap juga. Boleh lah. Ngelawan Pokemon legendary Geklo dia gak mati ya. Langsung aja langsung lah ya. Brainwash lagi lah ya. Buat apa sih. Langsung udah meninggal aja lu. Dah sana. Keluarin Kleptike lu. Kleptike yang sangat mantap itu ya. Gila XP gede banget ya. Kalau kalian ngelawan turnamen kayak gini ya. Mantap juga. Oh dia masih Geklo lagi. Oke dia punya twin Geklo ya. Mungkin terus sekarang level 14 kayaknya ya. Level 14 ya kayak kemarin ya. Jadi kita brainwash lagi aja lah. Nani? Wah dia bisa ngedodge dong. Dia bisa ngedodge dong teman-teman. What? Kurang OP apa coba tuh Geklo dia ya. Dia dodge lagi tapi fail. Brainwash. Ceder. Mampus lu. Kita lagi cuy. Brainwash lagi cuy. Dia ngedodge-ngedodge doang dong. Ya ampun gak kena lagi gue teman-teman. Wah, boleh nih, boleh ya. Kita rest dulu lah, kita rest dulu. Kita naikin energi kita dulu ya. Kita rest, oke? Okay? Nah, mantap. Energi kita udah mentok. Udah pakai static shock, tidak? Apakah gua unparalyzed? It's not very effective, cuy. Gak apa-apa. Kita brainwash ya. Awas lu ngedodge lagi. Wah, dia pakai dodge lagi dong. Aduh, dia dodge lagi, teman-teman. Anjir, OP banget, woy. What? Ayolah. Kok curang sih? Dia bisa ngedodge gitu sih? Oh, dia sekarang istirahat ya. Mati lu. Bye. Terakhir ya, Kleptike. Dan Duskit gue sama sekali tidak apa ya? Tidak berusaha payah gitu melawan Pokemon dia ya. Langsung aja ya kita. Waduh, turun semua dong tuh. Brainwash. Kita brainwash dulu supaya dia kena efeknya ya. Over effect daze-nya anjing Pilfer. Wah, dia nyerang apa nih? Dia bisa nge-steal anjir. Brainwash. Mampus lu. Sharpen. Wah, gak berguna cuy. Gue satu kali serang lagi meninggal lo. Serius. Satu kali lagi serang meninggal. Dadah, gue opres ya. Meninggal langsung dia. Ceder. Bye. Dicuri tadi. Barang gue dicuri sama dia ya. Si Kleptike ya.
apa ya, ininya apa sih, tempat gendang-gendang gue diculik kayaknya ya. Waduh gila dapetnya 900, mantep banget. Mantap Naya, bye-bye Naya. Woi, kita menang akhirnya ya, luar biasa. Oh, kita mendapatkan medal cuy. Medal ini ya, Harmony Medal. Oke, luar biasa. Akhirnya battle theater pertama selesai ya. Woo, langsung aja ya. Kita dapat LumiWatch application, apa tuh? Oh, kita LumiWatch kita akan di-upgrade cuy ya katanya ya. Buat apa nih, gua enggak ngerti nih. Supaya kita bisa pakai Stunning Flash. Kita akan ketemu dia di cave on route 3. Oke. Jadi kalau kita mau nge-upgrade LumiWatch kita, kita harus ke route 3 ya. Oke, itu nanti aja gue bikin di hari Sabtu atau Minggu ya. Untuk video kali ini kita cukup sampai sini aja teman-teman ya. Gue dipanggil cuy. Dipanggil emak, ibu, ada apa ibu? Gila ternyata pertarungan kita disiarkan di TV cuy, gila. Mantap juga. Iya dong ibu, aku kuat dong ibu. Kita udah mendapatkan Pokemon legendary bu, Lumion legendary bu, Duskit ya. Ini mirip Mewtwo gak sih? Mirip Mewtwo dah kalau di Pokemon ya. Mirip banget anjay. Oke. Teman-teman, jadi itu dia untuk video kali ini. Gue udah kasih tahu ke kalian gimana cara mendapatkan Duskit ya, Salah satu legendary Lumion ya. Dia seneng sekarang ya. Mantap. Dia seneng ya. Salah satu Lumion legendary di game ini teman-teman ya, itu Duskit ya. Kalau kalian mau lihat lebih jelas lagi, kalian ke deskripsi aja, ada wikinya di situ. Kalian bisa lihat ya keterangan tentang si Duskit ini dan ya change-nya berapa gitu ya. Tapi bakal sama sih change-nya yang gua kasih tau tadi gitu, 1:1000 gitu ya. Memang langka gitu teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga share ke teman-teman kalian supaya channel ini semakin berkembang. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Ciao.